Saudara, dua hari jelang puncak haji, jalur lalu lintas kendaraan menuju kota Mekah semakin diperketat. Polisi Arab Saudi melakukan pemeriksaan di sejumlah pintu masuk guna mengantisipasi membeludaknya kendaraan menuju kota Mekah. Seperti yang terlihat di wilayah Jumum yang menghubungkan kota Madinah dan juga Mekah. Di jalan utama ini, sejumlah polisi pemerintah Arab Saudi memeriksa kendaraan yang akan memasuki kota Mekah. Antrean kendaraan terjadi hingga 3 km di pintu pemeriksaan terakhir menuju kota Mekah. Banyak warga yang terpaksa harus memutarbalikkan kendaraan menuju Madinah karena tidak memiliki izin masuk ke kota Mekah. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan pengumuman yang melarang mobil pribadi yang tidak memiliki izin tidak memasuki untuk memasuki wilayah Mekah.